Hai guys, jangan lupa subscribe sekarang juga. Cepat 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 subscribe. Hai guys, welcome back to my channel with me Desi Ina. Oke guys, di video kali ini aku membuat video reaction lagi. Ada yang bisa nebak enggak video apa yang kali ini Desi Ina ingin reaction? Pasti pada penasaran kan? Yep, langsung aja video ini aku reaction hari ini. Allah, videonya Reza ya guys, again cover Reza kali ini dengan judul Casap Langka. Dan aku langsung penasaran banget ya guys, ingin reaction seperti apa sih covernya Reza kali ini. Oke guys, kita reaction aja, gak usah bacot lagi. Tapi sebelum itu, yuk bantu Desi Ina dulu dan untuk subscribe dulu channel Desi Ina Official buat kalian yang belum. Oke, mana nih para penggemarnya Reza Jenny Foto, kita reaction sekarang juga, let's go. Oh my god, Reza pas pertama kali buka pintunya guys, gila cantik banget. Oh my god. Ya habibi, ya namti albi, qalik ma ayatu lil waqt ma tari aini, buka yiqwini, qurban yahyini. Gila sih, ini suara Reza itu enak banget ya guys. Apalagi di sini itu dibaluti oleh gaun putih yang make up-nya lumayan glamor ya guys. Tapi ini terlihat lebih elegan sih daripada sebelumnya. Ini gila cantik banget sih Reza di sini. Wow, gila sih, ini bagus banget sih Reza, vokalnya gue suka banget. By the way, gue mau jujur ya guys, gue belum pernah melihat video ini versi aslinya ya guys. Kalau ini kan cover ya, cover versinya Reza, tapi kalau versinya asli gue sendiri belum melihat. Tapi melihat video Reza yang ini membuat gue penasaran sih sama versi aslinya seperti apa sih. Wow, ini ref yang ikonik sekali ya guys, yang sangat populer juga di TikTok ya guys. Dan gila sih dibawakan porsinya Reza ternyata enak banget sih guys. Enak banget dan sopan banget masuk ke telinga. I like it. By the way ya guys, ini kan seharusnya Arab ya guys, tapi entah mengapa gue ngelihat Reza di sini lebih kayak India Muslimah gitu nggak sih? Oh, tatapannya tajam banget sih guys. Aura mahalnya keluar ya guys di sini. Gue stop dulu ya guys. Dari tadi kalau gue perhatiin di sini cuma Reza doang ya yang nyanyi, berarti cowoknya itu full cuma model video klip doang ya, berarti nggak duet atau apa. Oke, okay. Tapi tetap enak sih, gue suka banget sih konsepnya itu, mewah sih. Entah mengapa ya guys, gue selalu terpukau ya sama vokalnya Reza ya guys. Mau genre apapun terasa tetap enak aja nih vokal nih anak satu nih. Gila sih, gue terpukau banget sama ini. Kalau Reza kan biasanya kalau bawakan lagu yang sad song itu cocok banget ya, bikin kita baper. Ternyata ngebawa lagu yang genrenya happy kayak gini aja juga bagus banget ternyata. Bahkan di high note-nya ya guys, gue suka banget sih alunan yang dibawakan oleh Reza di sini. Gila sih vokalnya anak.
Dan juga ya guys, Babang Tamfan di sini ganteng banget sih. Model cowoknya gitu ganteng banget. Emang kelihatan kayak Arab-Arab gitu ya wajahnya. Nah, gue belakang dikit, oke? Coba, coba, coba. Nah, kalian lihat tatapannya Reza di sini. Gila sih, bagus banget ya kan matanya Reza di sini. Gila, ini aura cantiknya kepancar semua nih, keluar semua. Auranya mahal banget sih Reza ini. Oh. Vokalnya matang ya guys, dan tidak kaku sama sekali. Ini seakan-akan ngalir aja gitu, saking bagusnya ya guys. Ini kayak ngalir aja tanpa kaku sedikit pun sih. Dan I like it sih, ini asik banget sih. Gila, apalagi nih kalau gue nggak salah ini gaunnya warna merah nggak sih guys? Kalau di gue nih ini gaunnya warna merah sih. Cantik banget sih, auranya mahal banget sih dengan gaun merahnya itu. Gila sih. Ini pertama kalinya deh dia membuat konsep video yang seperti ini dan bagus banget sih. Gue suka banget konsep videonya dan ini konsep video yang langka daripada cover-cover Reza sebelum-sebelumnya sih. Wow, how di note terakhir tadi guys, gila sih high note-nya, oh my god, bikin merinding sih guys. Ini benar-benar si Reza, oh my god. Okay, next. Aduh. Oh my god. Oke, endingnya ternyata Reza ngehalu ya guys, lagi halu si Reza sama pelanggan di kafenya. Oh, ternyata itu bagian dari halunya Reza ya guys. Tapi gila sih, ini gue suka banget sih. Bapernya dapet banget dan juga feelnya ini terasa banget ya guys. Apalagi pas mereka tatapan, gue suka banget sih. Chemistry mereka itu nyatu banget. Ex contact-nya ya guys, I like it sih. Oke. Cover by Reza. Oke guys, selesai. Dan menurut gue sih ini amazing video sih. Gue suka banget sih sama covernya Reza kali ini ya guys. Langka banget Reza membuat cover lagu yang seperti ini. Biasa selalu sad song dan bikin kita baper dan sedih juga ya kan, tapi kali ini happy song. I like it banget. Oke guys, itu aja ya dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Desi Ina Official bagi kalian yang belum. Oke, salam manis dari Desi Ina. See you again.